Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang di channel saya, Pruden Barbershop. Ini saya mau memberi tip atau potong sendiri, karena banyak apa itu customer yang tanya. Kalau tukang cukur itu kalau cukurnya di mana? Apakah bisa motong sendiri? Insya Allah bisa, guys. Ya, sekarang saya praktekkan, guys. Mau motong leherku, oh, kok leherku? Motong rambutku, guys. Nah, ini pertama kita masang kit atau selimut. Ya, kita pakai ini. Ya. Kita semprotkan dulu, guys. Air. Biar kau punya masalah jika dia tetap berada di sini. Biar rapi, terus kita kasih capit yang si putihnya ini biar enggak enggak hilang ya. Capit. Nah. Oke. Sekarang kita mulai motong rambut. Oke. Ini tapi kok murat-marit, guys. Bentar ya. Pasang kit sendiri. Nah, kasih selimut. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sampingnya, guys. Kelihatannya nanti, guys, ya. Sampai kiri sekarang. Dan aku tidak mengerti mengapa aku telat memaafkan dia. Tapi Bibi percaya padaku. Kalau aku bisa membantu dirinya. Jadi aku harus melakukan. Harus sabar, guys, ya. Kalau motong sendiri itu harus telaten. Jadi nanti kalau motong kepala orang lain atau rambut orang lain itu bisa telaten, guys. Ya. Walaupun sedikit petal nggak masalah. Memang ya rambutnya udah petal. Nah sekarang kita beralih ke belakang. Ke belakang kita pakai ukuran, oke? Okay. Ngawur-ngawur dikit nggak apa-apa, guys. Ya mungkin nanti hasilnya kita lihat aja. Ini kita memakai perasaan. Saat nanti inilah susahnya kalau kita pengen cukur, gak bisa mikir sendiri ya gimana.
orang nomor 1 atau bisa katakan 1/8. Kita cek dulu guys pakai kaca belakang kurang yang mana. Oh ternyata masih kurang. Wah kasih ukuran lagi nomor 2 sepatu 2. Kita sudah lihat kiri kanannya sudah pas, baru kita bedahi dulu guys, atau kita bersihkan pakai bedak. Bersihkan sendiri, setelah itu keramas ya. Gimana jadinya yang nggak tahu, yang penting nantilah kita lihat hasil terakhir ya. Kita semprot guys, bentar kita ya agak biasa ini ya. Nah sekarang pakai sisa pokoknya yang putih jangan kena guys. Atasnya kita tipisin lagi, ngambil lagi harus dengan perasaan. Cepat ya, iya Didi, coba lihat tamunya Salas masih belum datang juga. Kita cek dulu pakai ini dulu. Kejutan. Yang kurang. Nah, berarti ada yang kurang guys. Ada yang kurang lagi. Ya,
parmesan yang aku makan tadi. Ada yang ini kita rapikan. Dia sambil melemaskan tangan, guys. Biar tangan kita itu biar lemas. Lemas walaupun nanti lama nggak motong, nggak nyukur, biar lemas. Kan udah lumayan lah. Tapi temanmu itu hanya suka sendiri. Lumayan. Ya, kelihatan bis wajahku udah kelihatan agak ganteng, guys. Aku akan tahu segalanya. Sedikit gak apa-apa. Udah laku, guys. Kepala atau rambut sendiri itu harus laten. Ya seperti kita waktu pacaran harus telaten sama pacarnya, sama ceweknya, ya guys ya. Apa dikit-dikit petal apa, guys. Sampai di sini dulu, guys. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah atau kekurangan, mohon maaf ya, guys ya, yang sebesar-besarnya. Subscribe, like, komen, oke? Okay? Subscribe gratis, guys, nggak dipungut biaya. Oke, okay. Salam dari kami, Ruden Barbershop. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, guys. Dah.